Rana, Rana, Renu, Rana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Campuran 21 Official Channel. Perkenalkan, saya Agus Maulana Jaya. Saya Kepala Dusun Cimanggu, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Hari ini kita berada di Kampung Cimanggu, RT 9, RW 02, Desa Titisan. Seperti yang dapat dilihat, di belakang saya terdapat genangan ataupun kumpulan tumbuhan yang namanya eceng gondok. Genangan ini tumbuh dengan sendirinya berasal dari beberapa pohon, kemudian lama-kelama waktu menjalar sekian banyak ini. Awal mula terbentuknya danau ini pertama-tamanya ialah dari galian pasir yang digaruk oleh beko, diambil pasirnya, kemudian setelah lama ditinggalkan karena pasir habis terisi air hingga penuh, kemudian datanglah eceng gondok ini. Banyaknya eceng gondok ini sebetulnya bisa kita manfaatkan asalkan kita mampu mengelola dan ingin mengelola tersebut. Eceng gondok ini bisa dikelola, pertama bisa dijadikan pakan bebek atau unggas, yang keduanya bisa juga dikelola dengan dibuatkannya suatu kerajinan, yang mana kerajinan tersebut sudah banyak di YouTube channel-channel orang lain mengenai kerajinan yang dibuat melalui media eceng gondok tersebut. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama review eceng gondok yang ada di sini. Kita ambil salah satunya, kemudian kita akan ramu menjadi pakan bebek ataupun kerajinan. Mari ikuti saya. Seperti yang bisa dilihat, inilah eceng gondok yang begitu banyak sekali. Asal kita mampu memanfaatkannya, dapat bermanfaat bagi kita semua. Kebetulan pada bulan ini eceng gondok sudah mulai mengering dikarenakan akan menghadapi musim kemarau juga. Pada awal musim hujan ini danau airnya sangat meluap, sehingga kita masyarakat di sini membersihkan eceng gondok ini, dibuang ke sungai ataupun dialirkan ke sungai yang lebih dalam sehingga bisa ditampung di sungai tersebut. Nah, dikarenakan ini sudah menyurut airnya, si eceng gondok pun ikut menjadi kering seperti ini. Alangkah baiknya sebelum ini mati tidak bermanfaat, kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih cocok lagi.
ini bisa kita potong. Ini tinggi ini kurang lebih 40 sampai 60 cm. Apabila dimanfaatkan akan sangat menjadi keuntungan bagi kita semua. Oke teman-teman, kita sudah mengambil salah satu eceng gondok ini. Selanjutnya mari kita check in, mari kita praktekan ke bebek ataupun jadi kerajinan selanjutnya. Yuk ikuti kami.